seperti ini, Mbak? Ini karena saya melihat emang lagi ada wabah pandemi ya, wabah corona. Jadi kebetulan kita punya banyak sisa ini, sisa kendaraan bekas gitu. Dan banyak tadinya memang sebenarnya buat kebutuhan di sini. Cuma setelah saya bikin pesanan banyak gitu, banyak yang seneng. Ya udah saya jual gitu, saya jual umum. Ya dalam sehari bisa mengerjakan berapa ember? Biasanya kalau misalnya maksimal sih tiga ayam yang gambarnya nggak terlalu sulit gitu, paling semua dilukis. Kalau itu saya paling butuhnya cat minyak gitu, terus sama kuas aja, paling cat yang pakai tinta. Pas belum melakukan ini, apa pekerjaan Bapak? Dulu tuh saya emang desainer di makaroni panggang. Makaroni panggang apa apa itu saya di sana, kemudian ada pengurangan karyawan, saya keluar dari situ gitu. Nah di sini buat cari tambahan aja. Oh, jadi kalau yang ini sih baru 5 bulanan, paling 3 bulan 5 bulanan. Oh, pas mulai dari pandemi. Ini pesanan dari mana aja, Pak? Ini kebanyakan misalnya yang ada dari Depok, dari Bandung juga, terus kemarin tuh dari Ancol yang diurah tuh, dari Ancol juga. Terus ya kebanyakan sih Depok juga ada, terus kebanyakan sih dari Bogor. Berapa, Pak, untuk satu unit ini Bapak jual? Kalau yang standar, gambar yang nggak sulit, itu Bu, ini kan ada warga juga yang memproduksi ember untuk mencuci tangan. Nah, dorongan dari pihak kelurahan sendiri untuk warga ini kaitan juga peningkatan perekonomian masyarakat nih tentunya nih. Bagaimana, Bu? Nah, kalau misalkan kaitan dengan tempat ember cuci tangan, memang dalam hal ini mereka itu saling bantu ya terkait dengan pengecatannya. Hanya kami di sini dari kelurahan membantu terkait dengan pemasarannya. Kami pun menginformasikan kepada rekan-rekan baik di kelurahan, pemerintah kota terkait dengan adanya tempat cuci tangan di wilayah RW 9 gitu. Jadi selain kita pasarkannya di medsos, melalui media sosial pun kita sudah tampilkan. Kita pun dari mulut ke mulut juga kita sampaikan juga. Alhamdulillah sudah banyak juga yang membeli untuk tempat cuci tangan ini, termasuk dari saya pun. Termasuk dari saya, kecamatan, kelurahan, gitu. Dan teman-teman pemerintah Kota Bogor juga membeli tempat cuci tangan. Kemudian untuk tempat cuci tangannya itu sudah sampai ke Taman Mini, ke Depok, karena memang ya kita coba pasarkan juga melalui WhatsApp ya, media juga, media sosial juga seperti itu. Jadi ya kita dorong ya kepada warga masyarakat untuk menyampaikan melalui media sosial agar masyarakat selain di Bogor, di kota-kota lainnya bisa melihat cuci tangan di wilayah RW 9 seperti itu. Bu, untuk menumbuhkan rasa kepatuhan masyarakat atau warga ibu nih terkait masalah penerapan protokol kesehatan seperti apa, Ibu? Untuk penerapan protokol kesehatan di sini ya, kami pertama menginformasikan kepada pengurus RT dan RW untuk sering melakukan edukasi kepada warga masyarakat dengan cara mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, intinya adalah memakai masker dan menjaga jarak. Syukur alhamdulillah di wilayah Kelurahan Babelan Pasar, khususnya di wilayah RW 9 ini sudah menerapkan terkait dengan penggunaan masker. Bisa dilihat di sini warganya sudah mulai menerapkan penggunaan masker. Kemudian di titik-titik tertentu juga sudah ada untuk tempat mencuci tangan seperti itu.